anak-anak kita balik daripada sekolah, buka tudung saji ataupun tudung tembakan, Umi, hari ni kenapa tak ada makanan? Maaflah, hari ni Umi tak berapa ikhlas nak masak. Tak boleh. Macam tu . Maksudnya. Musuh ikhlas. Kita nak tahu musuh juga. Sebab kita, kalau kita tahu yang baik saja dalam hidup, kalau kita tak tahu yang jahat, susah juga. Kita kena tahu juga yang jahat ni, yang negatif ni. Musuh ikhlas ada tiga. Pertama, riak. Yang kedua, sum'ah. Yang ketiga, ujub. Ini lain. Riak ni apa? Riak ni mempamerkan amal kita, menunjuk-nunjuk. Dari segi visual, visual tu orang boleh lihat. Riak ni pada kata ro'a, boleh lihat. Contoh, Allahu Akbar. Kita ni kadang-kadang begitulah. Bila kita di masjid ni kan, bila kita sembahyang sunat, lama kita sembahyang sunat, betul tak? Tapi bila di rumah, kadang-kadang bukan tak lama, tak sembahyang sunat pun. Allahu Akbar kan. Jadi untuk apa tu? Untuk apa? Untuk pamer, supaya kita ni orang yang cakna sunat, betul? Supaya baik. Kita buat tu untuk dilihat dengan orang. Itu satu. Boleh faham ya? Riak. Riak ni syirik khafi, syirik yang terkecil. Dia tidaklah menjejaskan akidah, tetapi dia membatalkan amal. Tapi kalau kita dalam masjid ni, misal kata kita nak semayang, misal kata dia suasana kondusif ni, semua orang semayang, tiba-tiba, apa aku semayang? Aku semayang riak juga. Kan? Betul lah. Dekat rumah aku tak semayang juga kan? Tiba-tiba datang ni, hari ni orang semayang, aku nak semayang. Tak payahlah. Itu juga riak juga. Meninggalkan amalan kerana manusia pun riak juga. Boleh faham maksud saya? Jadi kita membuat sesuatu dan meninggalkan sesuatu bukan kerana manusia, tapi kerana Allah. Itu ikhlas. Tapi kalau kita membuat sesuatu kerana manusia dan meninggalkan sesuatu kerana manusia, itu juga yang dikatakan riak atau syirik kecil. Jadi macam mana kedudukan tadi itu? Semua orang semayang sunat, kita duduk kan? Semayang sunat juga, tak apa. Walaupun dalam hati itu macam nak menunjuk ke nak menunjuk, tapi hukum asal masuk masjid, semayang tahiyatul masjid, betul tak? Ada masa untuk kita solat duha ataupun sekurang-kurangnya solat taubat, betul? Buatlah, tak apa. Walaupun waktu itu bercampur-campur dalam hati, lawan. Kita cuba buat. Itu yang dikatakan mengalah tadi tu. Kalau yang awal-awal tadi, tak payahlah. Aku asyik tunjuk kat orang je, tak payah semayang, duduk je. Itu sah, buat. Boleh faham ya? Hukum asalnya apa? Sunat, buat. Dan sebagainya. Betul ya? Boleh faham maksudnya? Tak boleh lah. Selalu kita masak kerana Allah semua. Hari ini, anak-anak kita balik daripada sekolah, buka tudung saji ataupun tudung tembakan, Umi, hari ni kenapa tak ada makanan? Maaflah, hari ni Umi tak berapa ikhlas nak masak. Tak boleh. Macam tu maksudnya. Walaupun kadang-kadang kita menyampah juga kan. Kita tengok kita masak kadang-kadang. Bila kita masak lauk yang ini, ditanya lauk yang tak dimasak. Betul? Kalau macam ni, yang paling jaga, apa yang kurang bang? Tolong komen. Kurang sedap. Waduh. Sakit hati, betul tak? Jadi itu yang kita kata, kita mesti buat kerana Allah. Jangan kerana menunjuk tu riak. Itu satu. Riak ni kena jaga sungguh-sungguh ya. Sungguh-sungguh kita jaga. Dia jangan lama tau. Penyakit masuk rumah ni, bila dia serang kita, jangan layan. Dia mesti serang. Tapi kita tepis dengan istighfar. Dan buat juga. Betul ya? Dengan nak sedekah, takut riak. Tak ada. Tepis dan sedekah terus. Boleh faham maksud saya? Yang kedua, sum'ah. Sum'ah ni lebih teruk sikit. Sebab sum'ah ni waktu kita buat tak ada apa-apa. Kita buat tu kerana Allah, betul. Tapi orang komen nanti. You tahu tak masa dekat masa hari dulu tu, I nampak you semayang sunat banyak. Oh, you macam tu ya. Aduh, kembang masa tu dengar. Dia sum'ah ni dia bukan visual, dia audio. Sum'ah, dia suka dengar pujian. Kadang kita amal tu dah okey dah, tapi bila orang puji balik, waktu tu hati kita berbunga-bunga. Boleh faham ? Berbunga-bunga. Dan waktu itu kalau kita dikeji, hati kita down. Betul ya? Itu tanda sum'ah. Sum'ah tu bila dipuji menambah amal, dikurang dikeji
mengurangkan amal. Boleh faham ya? Riak tadi pula lain. Depan orang rajin, belakang orang malas. Tapi yang ini dipuji menambah mengurang kalau dipuji dikeji dia mengurangkan amal. Sekali lagi saya ulang ya. Riak tadi di depan orang rajin, belakang orang malas, itu riak. Sum'ah bila dipuji tambah amal, bila dikeji kurang amal. Datang kuliah-kuliah macam ni, tiba-tiba ada kawan kata Allah baru 2-3 hari datang kuliah 2-3 kali dah rasa baik dah pula kan. Jadi orang kata gitu, lepas ni aku tak nak lah, tak nak pergi kuliah langsung, nak duduk rumah je. Itu artinya dikeji mengurangkan amal. Kita pergi juga. Itu semua. Yang ketiga, musuh ni, yang ini yang ketiga ni lagi payah. Sebab tu saya kata nak jadi baik ni memang payah, betul tak? Nak jadi baik ni memang payah. Syurga tu mahal. Syurga tu mahal. Setiap yang mahal tu memang susah nak dapat. Kalau kita tengok kalau beli jam, pergi dekat Ion ke apa kat sini Ion. Kalau jam yang duduk depan-depan tu yang dilonggok tu, itu murah tu. Yang nak Rolex yang tu dia bawa orang tertentu je dia buka, betul tak? Ni dia tahu, dia tengok. Ini mahal. Memang payah. Wanita solehah tu macam itulah. Dia tak bermudah je orang boleh nampak, dia tak. Dia hanya dibuka, dilihat oleh suami dia. Betul tak? Itu mahal wanita solehah tu, kan? Kalau yang berlambak-lambak dalam sosial media, menari, loncat sini, loncat dalam TikTok tu murah semua. Kan? Itu macam jam murah aja. Kan? Jam yang mahal ni dia duduk dekat dalam bilik kunci lagi, betul tak? Nak buka sekali-sekala je tengok. Betul. Ini. Balik kepada cerita kita tadi, ujub ni apa? Ujub ni sukar. Sebab apa ujub ni sukar? Sebab dia dalam suara hati. Our self talk. Betul, self talk kita. Self-talk kita ni, dia rasa diri dia baik. Rasa diri dia baik. Tak ada siapa. Amalan tak ada cakap, apa tak ada dengar pujian, dia rasa rasa diri dia baik. Ini bahaya tadi. Ini golongan keberapa tadi? Dalam golongan ketiga. Ujub. Rasa diri dah baik. Semua tu, amal tu daripada kekuatan dia. Kekuatan dia. Bukan hidayah daripada Allah. Tolong kalau kita boleh solat, kalau kita boleh taat suami, kalau kita boleh tutup aurat, kita boleh buat amal kebaikan, kita boleh tinggalkan kejahatan, jangan rasakan itu dari kita, tetapi itu hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua dari Allah. Allah yang campakkan hidayah kepada kita. Sebab itu kita boleh buat, betul tak? Sebab itu Ibnu Athaillah kerap mengatakan, kamu jangan bergantung kepada amal. Jangan bergantung kepada amal. Bergantung kepada Allah. Tanda bergantung kepada amal itu ialah apabila bertambahnya keyakinan ataupun kegembiraan dalam diri kita ni. Apabila kita beribadah, banyak ibadah, kita seronok. Seronok. Boleh solat, boleh banyak, rasa macam apa, gembira tau. Bila kita buat dosa, kita rasa sedih, putus asa. Itu tanda kita bergantung kepada amal. Apa yang sepatutnya? Bila kita dapat beramal, banyak kita beramal, kita rasakan itu hidayah daripada Allah. Dan timbulkan juga rasa takut kalau amalan itu tidak diterima oleh Allah. Takut-takut tidak diterima oleh Allah. Sebab itu para sahabat Rasulullah SAW makin banyak beramal, makin banyak menangis. Kerana mereka takut amalan mereka tidak diterima. Dan apabila melakukan dosa, jangan putus asa. Tanda kita bergantung kepada amalan kita, bergantung pada diri kita. Kalau kita berdosa ni, kita dah banyak dosa, kita putus asa dengan Allah. Itu betul bergantung pada diri. Tapi kalau kita bergantung kepada rahmat Allah, kita tidak akan putus asa. Boleh faham ? Allah sayang. Gitu. Jadi ujub ni dalam suara hati daripada dalam diri. Ada timbul dalam tolonglah. Ini yang kata, minta maaf ya. Kena hidupkan mata hati kita. Hanya mata hati yang hidup je tahu ini riak. Hanya mata hati yang hidup je tahu ini sum'ah. Hanya mata hati yang hidup je ada ujub. Maksudnya dia tak carried away dengan
kejahatan. Sebab apa? Dia telah apa ni, kalau dalam bahasa telekom tu, aktifkan dirimu kan. Dia kata aktifkan diri ni, aktifkan hati kita. Hati kita sentiasa je muhasabah saja dengan diri kita. Ini penting ya.